Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Bang John. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kesehatan selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Yang sakit cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali, bisa mengais rezeki yang halal, berkah, barokah, dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, oke, jadi di video kali ini Bang John itu mau ngegantengin lagi mobil pickup. Pokoknya mobilnya apa? Mobilnya itu mobil L300 lagi, guys. Jadi banyak banget nih langganan mobil L300 yang masuk ke Bang John-nya. Nah, termasuk ini mobilnya Mas Diki dari Magelang. Nah, kemarin Mas Diki malam-malam agak sorean lah, enggak malam banget, nganterin mobil ke sini ya. Nganterin mobil ke bengkel, rencana itu pengen dibikin mobilnya tuh ganteng seganteng saya. bukan nggak bercanda. Jadi mobilnya itu pengen dibikin ganteng, itu mobil pickup L300 itu pengen dibikin seganteng mungkin tapi tetap bisa buat kerja. Gimana caranya ya? Nah, Bang John ada ide. Pokoknya intinya ini mobil tuh pengen dibikin kerja oke, tapi tetap kece gitu. Luar dalamnya oke. Pokoknya paling enggak jadi tambah semangat buat kerjanya. Jadi rencana hari ini Bang John udah mulai pemasangan AC. Terus dan kali ini Bang John mau masang bumper dulu. Nah, AC kayaknya udah hampir selesai. Kayaknya udah selesai malah. Nah, oke, jadi hari ini Bang John mau mulai dari pemasangan bumper. Nah, pemasangan bumper, mana bumpernya? Nah, ini dia bumpernya. Waduh, bangkunya melorot, guys. Mas, tanggung jawab kamu. Nah, oke, ini bumpernya. Ini bumpernya untuk L300 sendiri. Seperti ini. Nah, untuk warna ya, warna dulu. Untuk warna ini warnanya hitam semuanya. Jadi pengen dibikin mobilnya tuh elegan ya, elegan tapi dilihat tuh manis gitu loh. Nah, ini hampir mirip-mirip sama mobil Tuban tapi beda. Mirip-mirip beda gitu. Jadi gini, perbedaannya itu di fog lamp. Terus aksesoris yang lain. Kalau untuk Tuban dia lebih dominan ke chrome ya. Jadi ini chrome-nya lebih sedikit. Nah, untuk fog lamp-nya sendiri dia beda. Dia sama yang mobil Tuban itu beda. Ini kita kasih yang pakai mobil Mobilio. Ini pakai Mobilio yang kemarin itu mobil R3 yang punya Tuban itu. Nah, terus untuk yang bawah ini kita kasih lampu kota, terus ada running buat ini ya, sen. Terus perbedaannya sama yang Tuban ini, kalau yang Tuban dia agak ke putih doff gitu, ini ada action carbonnya gitu. Seperti itu. Oke, ini untuk bumper depan. Terus untuk bumper belakang, nah ini untuk bumper belakang hampir mirip, cuma ada perbedaan di warna. Terus ya ini termasuk dari sen seperti itu. Kalau yang bedanya juga di sini, untuk yang untuk Tuban itu dia pakai chrome, dia doff seperti ini. Terus ini untuk bumper samping, seperti ini. Karena ini bak rata ya, bak tinggi, jadi ada potongan dikit seperti ini biar ngepas lah.
kalau untuk bak datar emang seperti itu ya. Jadi kepala sama baknya itu agak lebih tinggian baknya. Jadi seperti itu. Ini tuh bumpernya samping, terus di samping ini kiri, terus ini kanan. Ini masih polos mungkin. Nah, ini ada adsen krom-kromnya juga. Seperti ini. Terus apa lagi ya? Oke, oh ini dia nih. Nah. Ini untuk spoilernya. Nah, untuk spoilernya sendiri ini hampir sama Tuban, cuma perbedaannya ini lebih ke glossy semua. Jadi kalau untuk Tuban tuh kan dia sini doff, sini glossy ya. Oh, ini glossy semua. Ya, enggak tahu nanti kalau misalnya nanti lebih ke glossy ya, nanti mungkin udah kayak gini aja, mungkin kita poles lagi nanti. Kalau enggak ya ini kita doff lagi. Nah, oke, karena ini kok di luar penuh, terus kita mau ke garasi yang satunya, karena yang sebelah sini renovasinya belum selesai, kita langsung aja ke garasi yang satunya. Oke, cekidot. L300 tuh keren, mantap. Anak muda tuh keren. Teman-teman semuanya, jadi saya sudah sampai di garasi yang kedua karena di sana penuh. Biar longgar aja kita di sini ya, biar cepat selesai juga, biar tenang dan nggak usah kelamaan, kita langsung aja pasang bebetnya. Gitu aja, stay tune terus di channelnya Bang John. Check it out.
karena ini bulan puasa jadi agak lumayan lemes ya. Nah, jadi ini udah selesai pemasangan bumper depan. Samping udah selesai, terus belakang. Ya. Terus tinggal satu itu, tinggal dua. Tinggal pemasangan bumper samping sama spoiler atas. Sama spoiler atas. Terus ini juga mau kelas-kelas ya. Tinggal samping sebelah kanan sudah selesai. Sekarang udah jam 3:04. Tinggal di sebelah. Udah lepas nih. Bro, jalurnya belum. Udah lumayan loyo. Jadi break dulu ya nih, istirahat dulu. Tinggal proses pengelasan. Ya, ada yang dilas-las. Kalau ini kan beber, ini modal tempel ya, modal tempel cuma ngebor dikit-dikit untuk baut-bautnya. Terus ada gedugan-gedugan yang perlu dilas sama sasis, jadi biar kuat. Nah, oke, kita istirahat dulu, stay terus di channel ini.